Halo guys, it's me Gionoci. Di video kali ini gue mau share tempat grinding di level 72 sampai 92 dan buildnya ya. Oke, langsung aja. Di sini kita bakal ngehunt Ferus. Ferus ini elemen tanah, levelnya 82. Jadi kita bisa grinding dia dari level 72 sampai 92. Ferus ini ngedrop Hand of God ya teman-teman, harganya masih 648 dan ini laku banget. Harganya 3 kali lipat daripada Wish Stardust atau Temporal Crystal. Green Virus juga ngedrop Green Dia Staff. Green Dia Staff ini harganya masih 1800 dan kalau kita hoki kita mungkin bakal dapat kartnya ya, lumayan. Sering lihat teman-teman Paladin tuh ngehan di Pang, ngehan di Old Lady pakai seal bumerang lagi ya, jadi 4 detik sekali tuh, 1 1 1. Jadi gue bikin guide ini untuk teman-teman yang salah ngehannya. Sebenarnya Orc Lady itu dan Pang itu untuk ngejar level kalau kita sudah punya equip. Oke, langsung aja gue kasih lihat status gue di sini, full STR pastinya karena kita main seal chain. Terus dex total 60, ini gue ada bonus dari job ya. Dan sisanya gue larin ke Intel biar nambah SP dan nambah regenerasi SP biar lebih hemat lah kita grinding, lebih hemat SP. Untuk senjatanya gue pakai Ivory Lance. Ivory Lance ini gue isi 2 Green Petit Card. Green Petit Card ini harganya masih murah, masih 600 sampai 700 ribuan. Jadi jauh lebih murah daripada Mandragora, Man Blood dan Hydra kalau kita ngehan di Orc Lady ya. Dan ini ada enchant moranya plus 34 attack. Shieldnya kita pasti pakai mirror shield. Bajunya gue pakai tights upgrade ketiga ya, jadi total dia nambah attack 4% tambah 4% lagi, totalnya 8%. Dan ini gue ada enchantnya attack plus 21. Jubahnya gue pakai Lex Handcap aja, STR plus 3 dan yang lainnya plus 3. Sepatu gue pakai Rune Boots. Rune Boots ini nambah movement speed plus 10%. Karena kita bakal one hit one hit, kita bakal butuh banyak movement speed biar larinya cepat, biar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu lebih cepat. Di sini aksesorisnya gue pakai Frozen Rose Ring plus 4. Enhance-nya ada 75. Aksesoris kedua gue pakai Doctor's Glove plus 3. Dan kepalanya gue pakai Cat Ear Beret. Di mata gue pakai Neck Aira, di mulut gue pakai Spike Scarf, tas gue masih Eden Team Bag, dan buntut gue pakai Petite Tails. Petite Tails ini nambah movement speed juga 5%, jadi nambah kebut lah kita lari-larinya ya. Untuk rune-nya gue di sini ambil yang nambah shield chain damage ya pastinya. Yang paling deket ini, ini kurang lebih butuh 16 gold medal. Terus yang kedua rune ini butuh 30 medal, jadi untuk dapetin dua ini kita butuh 46 medal. Nah kalau teman-teman ada gold medal lebih, boleh ambil nih yang shield chain range nya nambah setengah meter. Ini butuh 8 gold medal. Dan sisanya kita naikin yang nambah-nambah attack ya, nambah-nambah attack. Kurang lebih gitu untuk rune nya. Dan skill nya disini gue untuk swordman-nya bas 5, magnum brick 5, taun 10, endure 10, increase recuperative power-nya 10, spear mastery 10, auto guard 10, cavalry combat 5 dan cavalry mastery-nya 5. Ini yang nambah damage kita ke Ferus nanti karena Ferus ukurannya large ya. Terus si shield charge 3 untuk ngebuka shield chain ini. Di skill Paladin gue ngambil Reflex Shield 10, Blitz-nya level 5, Retribution 10, dan sisanya gue naikin ke Fate nih. Untuk Pet-nya di sini gue pakai Pet Deviruchi karena dia nambah attack lumayan. Untuk Food-nya gue pakai Hydra. Di sini Hydra mana? Hydra attack plus 32 dan movement speed plus 2,5%. Bikinnya pun nggak terlalu susah ya, cuman butuh Marina Meat. Hydra ada jualnya ya, kurang lebih kayak gitu build gua.
sekarang kita coba ngehunting Verus. Mungkin ini nggak ya, terlalu Zeni friendly ya, jadi kita cek yang lebih mudahnya lagi. Gua nggak pakai equip-equip yang agak mahal ini, jadi gua copot dua equip itu, gua makan dis A yang harganya cuma 5.000-an di food shop, pakai satu. Nah, kita harus dibantu dengan makro magnum break, damage nya jadi 100.000 teman-teman ya, jadi udah bisa tembus lah ya. Lebih menghemat juga, budgetnya juga nggak terlalu tinggi ya, jadi kurang lebih begitulah guide dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, boleh di like, di share, dan di subscribe channel gua pastinya. Tapi kalau teman-teman gak suka sama video ini, boleh di dislike, atau boleh juga teman-teman cari video lain tentang Paladin di YouTube atau di mana. Sekian dari Gionocchi, salam perisai terbang, dadah.